Halo tuan-tuan dan nyonya-nyonya, berjumpa lagi dengan saya. Untuk kali ini saya akan mereview sebuah jam buatan Jepang ya. Jamnya kecil, lucu, unik, cantik ini ya. Mereknya Seiko, kondisinya seperti ini, perhatikan. Seiko ukuran cewek ya, kondisinya sebelum dikirim masih jalan lancar, mesinnya seperti ini. Terus part bezelnya dia berwarna putih silver. Terus ada garisnya melintang, masih jelas terlihat semua. Logo Seiko masih jelas juga. Terus apa namanya, untuk dial jarum berwarna chrome, membuat jam ini terlihat lumayan cantik lah seperti ini. Terus untuk tanggalan masih aktif 1x24 jam, dia masih mau berganti. Dan di tanggalannya itu ada loopnya ya, jadi kelihatan gede nih, perhatikan tanggal 3, gede ya kelihatannya. Kacamata terbuat dari bahan mika, kondisinya seperti ini, ada beberapa crack di sini. Nah, ini beberapa crack, cuma kondisinya terawat. Nah, ini seperti ini. Terus untuk casing material terbuat dari bahan stainless steel padat dan halus seperti ini. Talinya juga apa seperti ini, talinya model jadul ya bawaannya, dan ada logonya ini Seiko. Talinya masih panjang ini talinya. Terus untuk belakangnya atau apa namanya backcase-nya masih bagus ini, perhatikan belum ada korosi-korosinya. Bentar, nomor serinya 340015. Kita coba cek mesinnya ya, Bos. Nih, untuk mesinnya seperti ini, Bos, masih bening seperti ini. Seiko Jepang ya mesinnya, dengan kode berapa ini, 2205A. Kondisinya seperti ini. Terakhirnya mesinnya kecil banget, cuma masih berjalan lancar, itu perhatikan ya. Untuk balancernya juga masih oke, 17 jewel, mesin Jepang asli. Terus untuk backcase-nya masih belum ada namanya apa, belum ada ini korosi ya. Terus kondisi depannya seperti tadi. Nah, ini jamnya kecil, lucu, unik, full otomatik ya. Ini masih ada logonya Seiko juga. Nah, kondisi terakhir sebelum dikirim seperti ini, masih jalan lancar. Terima kasih telah menyaksikan review saya kali ini, tuan-tuan dan nyonya-nyonya ya. Dan kita akan berjumpa lagi untuk mereview jam-jam keren, lucu, dan unik lainnya. Sampai jumpa kembali lain waktu.